semuanya, selamat malam. Malam. Kami dari JKT48 Trainee. Selamat datang di pertunjukan Aita Kata Ingin Bertemu oleh JKT48. Tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nageki no Figure, boneka yang menyedihkan. Yang kedua ada Nabina no Shonan, air mata Shonan. Dan yang ketiga ada Aita Kata Ingin Bertemu. Gimana seru gak? Seru! Bertemu dengan kalian semua adalah momen yang telah kami dambakan sejak hari pertama kami di sini. Dan kami bersyukur dengan adanya setlist ini, kami dapat bertemu dengan kalian semua. Dan kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi awal dari banyak pertemuan lainnya. Oleh karena itu, mohon dukungannya selalu ya untuk generasi 12. Mohon dukungannya! Sekarang, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing mulai dari sebelah kiri sambil berbincang-bincang tentang hal unik atau aneh apa sih yang dilakuin teman sebelah kiri kita. Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Hadir dengan 1000 kejutan. Checkmate, siapa menangkan hatimu. Halo semuanya, aku Erin, terima kasih. Erin. Sebenarnya kalau Fridzy itu enggak banyak ya hal anehnya, cuman Fridzy yang di kamera itu sini Fridzy. Fridzy yang di kamera itu benar-benar sama Fridzy yang di real life. Jadi Fridzy itu kalau misalnya kita ajak bercanda ya. Bentar lupa. Udah ketawa karir nih Fridzy. Iya, Fridzy itu kalau ketawa ya sedikit fun fact. Dia kalau ketawa gitu. Emang iya Erin. Iya, benar ya, bayi. Iya, kadang dia ketawa gini. Imut, kayak bayi banget ya kan? Jadi Fridzy itu sebenarnya apa ya, dia tuh kayak udah media train banget gitu. Jadi kayak, iya hari ini aku mau ke sini dulu ya Erin. Makasih ya Erin. Fridzy tuh kayak, ya udah kayak idol banget lah di kehidupan nyata juga. Emang kamu, yeah. Erin, emang kamu di real life sama aslinya beda? Di real life sama kamera beda? Sama gak sih? Menurut aku. Selamat malam Fridzy sayang, aku ada kata-kata. Boleh kak, apa tuh? Ketahuilah aku terpikat karena pesonamu. Makasih ya kak. Oke, aku juga dulu ya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Abrakadabra, si pesulap yang siap membuat hatimu terpikat. Halo semuanya, it's me Fridzy, terima kasih. Fridzy. Oke, kalau aku sebenarnya apa yang aneh dari Olin ya? Banyak ya Olin kayaknya. Enggak, Olin tuh aneh karena dia demen maca. Aku tuh gak suka maca. Maksud kamu doang sih Fridzy. Jauhin, bye-bye. Setuju. Setuju. Iya, apaan sih? Siapa yang di sini gak demen maca? Tuh banyak, berarti kamu aneh, Lin. Lebih banyak yang sekalian cupu. Ya pokoknya kalau menurut aku sih Olin yang aneh demen maca ya. Sama ini, bubur diaduk masa? Maksudnya apa sih? Apa kali ini aku setuju. Hari ini aku juga gak setuju, bubur akan diaduk ya. Udah lah, pokoknya gitu ya. Makasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Semangatku full terus. Gas. Olin. Halo semuanya, aku Olin, terima kasih. Olin. Oke. Auranya udah kelihatan ya, wibu-wibu gitu. Iya. Ini udah nyambung juga sama wibu-wibu gitu. Sebenarnya Lili itu orangnya kayak anehnya bukan yang aneh yang kayak Fridzy gitu sih. Nggak, tapi biasanya Lili kalau misalnya aku panggil Lili gini ya, Lili gitu kan, dia gini. Terus kayak,
Terus habis itu kayak apa ya? Dia tuh bengong, tapi bengong yang cantik gitu loh. Coba bengong. Tapi dia tuh bengong itu kayak soalnya kayak suka salah fokus gitu. Jadi kayak enggak tahu sih, mungkin dia lagi di dunia isekai gitu ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, sekian, terima kasih. Yeay. Wow. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Papi, papi, pu. Aku akan mengejut kamu dengan kehebatanku. Halo semua, nama aku Lili, terima kasih. Lili. Oke, jadi kalau menurut aku hal yang unik ya dari Erin, Erin itu tiba-tiba tuh suka nyamperin terus kayak ngejokes tiba-tiba gitu loh ya. Tapi gak lucu kan? Iya banget, coba. Iya banget. Apa namanya? Apa namanya? Balas aja. Kayak orang ego tau gak? Iya. Jadi tuh dia tuh kayak tadi aja barusan nih kayak gini. Li. Abis tuh, Li, aku pengen di Messi ban. Terus dia, hah? Maksudnya apa? Tiba-tiba terus dia ketawa sendiri, coba. Gimana itu konsepnya? Aku tahu konsepnya. Jadi tuh dia tiba-tiba kan Messi ban. Terus tiba-tiba dia kayak, shoo. Beda. Terus tiba-tiba dia kayak gini. Beda. Iya, dia kayak gini. Anak bola banget ya. Segitu aja, makasih. Yeay. Malam semuanya. Malam. Rar, sisinya pemberani yang siap menyemati harimu. Halo, aku Nala, terima kasih. Malam. Oke, dari Kimi ya. Dia banyak tau guys, tapi banyak yang udah ke-spill juga. Tau gak sih dia sering banget bawa sisir kan? Anaknya sisir banget. Harus rapi kan? Harus rapi, harus cantik. Tapi rambut kamu jujur udah bagus tau sebenarnya kayak. Salting dong. Terus oh iya ada Reji. Maaf ya. Terus apa ya? Kimi tuh jari kelingkingnya loh. Tau gak sih? Ikonik banget ya. Iya, ikonik banget. Ya. Aku bingung banget sumpah. Kayak dia selalu kelingkingnya tuh selalu muncul dan tangannya bagus soalnya. Aku jadi, iri. Aku kan kalau nari tuh misalkan ada koreo yang gini, aku tuh kayak ngelebihin ini supaya estetik gitu loh. Estetik sih estetik, tapi gini. Gitu juga. Itu maksudnya apa ya? Pinky promise. Oke, gitu aja. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. BBM sedang lincah, aku akan berlari-lari di pikiranmu. Halo, katakan Kimi. Kimi. Halo semuanya, aku Kimi. Terima kasih. Kimi. Kimi lucu banget. Terima kasih. Jadi menurut aku hal unik atau aneh dari Nacha itu kalian tahu kan muka Nacha itu kayak bule-bule gitu kan. Bule itu kan harusnya bisa bahasa Inggris ya, tapi Nacha itu suka ngomong Inggris tapi bahasa Inggrisnya itu ngaco. Jadi dia tuh bule KW gitu loh guys. Terus aku tuh misalkan kalau aku lagi diem ya, terus aku ngeliat muka Nacha itu pasti ketawa sendiri. Iya banget. Dia ngerti banget kalau ngeliat muka Nacha tuh. Sumpah, kita misalnya lagi pemanasan, terus habis itu kayak kita tatup-tatupan, dia diem aja, padahal dia napas dong, dia an... Emot, oke. Okay. Sekian, terima kasih. Yeay! Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si panda unyu yang selalu ceria. Hai, aku Nacha bikin kamu... bahagia. Halo semua, aku Nacha, terima kasih. Nacha. Imut banget ya. Coba. Oke. Apa ya keunikan atau keanehan Cinaila? Oh. Kanaila. Jenaila, aku Japan. J. Jenaila.
Iya deh. Dia tuh manja banget kan, apalagi sama aku. Kamu cinta kan sama aku? Aku lebih cintanya Kak Syasa. Gak ikutan. Dah. Nangis aja. Dia, aduh. Dia kan orangnya manja banget ya kan. Terus betul. Dia tuh unik banget kalau misalnya ngomong terima kasih. Coba contohin Kimi. Terima kasih. Enggak deh, enggak. Iya deh, iya. Coba. Dia tuh kalau ngetik terima kasih, aku kan udah ngomong kan, terima kasih iha kan. Tapi dia tuh tetap aja ngomongnya ngetik itu terima kasih. KHI. Terima kasih. Soalnya lebih lucu itu mah. Terus kalau misalnya dia kaget tuh kayak gini. Kayak anime gitu ya. Terus ada satu lagi. Ada satu lagi. Kalau misalnya aku sama Nala lagi ngisengin dia kayak, ah Nacia mah, Nala mah. Ah Nala mah. Imut gitu ya. Sekarang lebih imutnya Naila Suji. Ganti ya. Ya udah deh. Sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Mas, welcome Naila Lalan. Halo semuanya, Bakyang. Nama aku Naila, terima kasih. Naila! Kamu kawaii! Arigato! Oke. Ya, shonichi aku, ayata kata. Ini tulisannya tweet gitu, ayata kata. Kita ayata kata shonichi kan? Aita kata mah udah pernah. Oh iya betul. Kata. Betul, Naila gak pernah salah. Betul. Oke, okay. Nala mah emang. Nala mah tuh kan? Emang, pokoknya ada emangnya ya. Mahnya. Nala itu emang orang. Orang, aduh. Ayo dengerin guys, dengerin. Nala itu emang orang aneh sama unik kan, biasa. Ya, tuh. Tapi apa, Nala itu kaget itu kayak gini. Hah, Naira-san, matanya mau keluar dari... Naira-san! Ya serius deh! Boong! Ini matanya, hah, ini, coba. Enggak, aku gitu kayak, hah? Boong! Boong banget, gimmick. Nala matanya mau keluar. Keluar? Ya matanya mau keluar. Hah, tapi suaranya kayak alto banget. Hah, kayak gitu. Alto, aku suaranya emang alto. Enggak. Biasanya cantik kayak aku. Yeah. I know, right? Yeah. Oke, okay, gitu. Terima kasih. Yeay! Naila! Sugeng dalu, Tereji! Sugeng dalu. Halo semuanya, selamat malam! Malam! Bagai kalau bereaksi dengan air, aku akan meledak dengan sepatku. Boom! Aku Reji, terima kasih. Reji. Suwon ya. Nanti lagi ya. Oke, aku mulai ya. Jadi menurut aku keunikan dan keanehan teman sebelah kiri aku aka Morin. Baru nge, aku sudah yeah. Ngomong oke apa? Oke, jadi Morin itu tuh keanehannya itu ya, dia tuh sebenarnya mirip Cilili, suka bengong gitu. Tapi Morin tuh kayak tiba-tiba aku kayak merasa dipentelengi gitu loh. Kayak maksud? Jadi maksudnya? Dia tuh ngeliatin aku, kalau nggak teman-teman yang lain, terus dia kayak misalnya kayak senyum gitu kayak. Terus aku yang kayak, iya Morin, kayak gitu. Karena aku kayak bingung harus gimana. Sekian dari aku, gitu aja. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Sweet as bubblegum, graceful as a princess. Siapakah itu? One and only... Morin. Halo semuanya, aku Morin. Terima kasih. Morin, kamu hari ini benar-benar kawaii. Terima kasih kak. Agak telat kak, tapi gak apa-apa.
Oke, jadi keunikan Ripkui. Ripkui. Apa ya? Paling ciri khas sebenarnya dia kalau misalkan ketawa tuh unik ya, ketawanya tuh unik gitu. Dia ketawanya ha ha. Cuma tapi bener dia ketawanya kayak orang sarkas tau enggak? Iya kan? Iya kan? Kayak ha ha. Enggak tahu ya, aku dengar kayak gitu. Terus dia kalau misalkan ketawanya udah kayak gitu terus kayak nabok-nabok kayak gini. Nabok kayak giniin. Kayak bener kayak dia ngedorong orang banget gitu. Maaf guys, soalnya itu refleks ya. Harusnya kamu bilangnya spontan. Sekian dari aku, terima kasih. Yeay. Ini dia teteh kita. Maha Damang. Damang A. Selamat malam semuanya. Mirror on the wall, who's the sweetest in here? It's me, Ripka. Halo semuanya, nama aku Ripka. Terima kasih. Ripka! Apa? Oke, oke, lanjut ya. Keunikan dari Arali Ayai. Sebenarnya, aduh, dia terlalu perfect ya buat aku. Apa ya? Paling ini sih, kalian tahu kan Arali itu suka Avatar. Iya. Itu normal loh, nggak bisa dibilang unik. Unik, soalnya dia saking sukanya pengen jadi avatar. Oh nggak bilang, bilang deh. Iya, yeah, nah, udah bilang, tapi kan ya kita bercanda aja ya. Halu-halu dikit, itu normal. Lucu. Oke. Okay. Lucu, oke. Okay. Sekian, terima kasih. Yeay. Aku ada mantos. Iya boleh, silahkan. Jalan sama Turbo ke Sandung Batu. Cakep. Sama Regi diobatin. Cakep. Dia selalu menyintaimu itu, aku tidak ada yang lain. Cium dia. Beneran ya, cuman kakak doang ya. Oke. Aku jika dulu ya. Seperti bunga yang mekar, aku akan membuat kamu, kamu, dan kamu terbayang-bayang. Aku Ara Arali, terima kasih. Arali! Arali, kamu ya. Lucu banget. Terima kasih, Kak. Oke, keunikan Reji. Jujur, Reji tuh... Iya, gak salah tinggi. Tapi Reji tuh yang menurut aku unik. Nih aku baru ketemu keunikannya ini tuh akhir-akhir ini. Gara-gara, karena kan sebelum aku shonan, kan aku sama Reji tuh kan keluarnya kan. Terus tuh Reji setiap mau shonan tuh pasti dia teriak dulu. Jadi kayak ada kakak yang di belakang tuh juga sempat kaget gara-gara Reji teriak. Aku gak tahu sih sebenernya Reji teriak gara-gara apa. Dia kayak cuma-cuma kayak, hah gitu. Gitu dong kayak, buat ngelepasin tekanan gak apa-apa. Tapi aku kayak ngerasa kayak, aduh Reji kayak nyaman deh sama aku. Makanya dia berani teriak di depan aku. Iya. Kan? Cuma sama Kak Rali doang. Hah? Enggak dong. Yang lain juga. Yang lain juga. Oh, aku pikir. Oh, ya. Cici. Ya, terima kasih. Oke, jadi apakah masih penasaran apa kita bakal ngapain setelah ini? Kalau begitu, selamat menikmati. Selamat menikmati.